rakaman ini tujuannya untuk memperkembangkan bahasa Arab. Saya temukan satu perkataan setiap minggu. Khususnya untuk mereka yang menghafal Quran, yang belajar bahasa Arab kerana minat pun boleh. Umumnya, siapa saja yang boleh baca tulisan Arab. Antaranya sebab saya percaya istimewanya bahasa Arab kerana Al-Quran. Pengetahuan tentang bahasa Arab mulia bila dipelajari untuk tingkatkan kefahaman agama. Lagi, contoh penggunaan perkataan baru yang kita akan lihat daripada Al-Quran sendiri, mereka yang hafal ayat-ayat itu, mereka akan perasan sebab inilah dia dah biasa kan. Sebenarnya banyak perkataan Melayu yang asalnya bahasa Arab. Perkataan-perkataan itulah yang akan dikenalkan dalam siri ini. Saya tak kata secara pasti yang asalnya bahasa Arab. Apa yang kita cuba buat ialah kita akan perhati cara kita sendiri gunakan perkataan tu dan bandingkan dengan mana Arabnya. Persamaan yang ada itulah yang kita cuba rapatkan. Bagi saya, untuk belajar perkataan yang kita sendiri dah tahu maknanya lagi senang. Tak adalah rasa asing sangat.